hydraulic system facility cut in. Sistem rem. Dua sistem rem terpisah digunakan pada truk. Dua sistem rem adalah sistem rem retarder service dan sistem rem parkir atau sekunder. Rem parkir atau sekunder diaktifkan pegas dan dilepaskan secara hidrolik. Rem retarder dan servis diaktifkan secara hidraulik dan dilepaskan pegas. Brake pada 773F atau 775F dioperasikan sepenuhnya secara hidrolik dibandingkan dengan rem 773E atau 775E yang merupakan udara di atas hidrolik. Sistem udara yang ditemukan pada truk model sebelumnya telah sepenuhnya dilepas. Terlihat adalah sistem rem hidrolik untuk truk 773F atau 775F. Diagram blok ini menunjukkan komponen utama sistem rem. Rem benar-benar hidrolik, tidak seperti mesin sebelumnya yang memiliki udara di atas sistem oli atau air over oil. Rem belakang adalah rem tipe rem basah yang didinginkan oli internal. Rem depan adalah rem tipe caliper. Oli diambil dari tangki hidrolik oleh bagian rem dari implement atau pompa rem. Komponen selanjutnya yaitu valve pengisian akumulator. Mengarahkan aliran pump ke komponen lain dan mengontrol tekanan dan satu arah untuk pompa aliran adalah untuk pendinginan rem. Arah kedua untuk aliran pompa adalah ke akumulator rem. Setelah meninggalkan oli, akumulator rem servis mengalir melalui ARC atau kontrol retarder otomatis. Berlipat ganda ke valve kontrol rem servis. Valve kontrol rem servis mengarahkan aliran pompa ke rem servis belakang untuk menghentikan truk. Setelah oli meninggalkan akumulator rem parkir, oli mengalir ke palep rem parkir dan towing diverter palep. Palep rem parkir mengirimkan oli melalui palep sistem kontrol traksi atau traction control system, TCS, yang kemudian melepaskan atau merelease rem parkir. Rem parkir bekerja menggunakan spring dan release menggunakan tekanan. Towing diverter valve dalam operasi normal menghalangi oli di palet. Jika truk diderek dengan mesin mati, diverter valve harus digeser secara manual. Kemudian, diverter valve mengalihkan aliran oli dari pompa sekunder elektrik untuk melepaskan atau merelease rem parkir dan menyediakan pilot pressware untuk implement kontrol palet. Palet pelepas kendali atau towing relief palet mengontrol tekanan pelepas ketika elektrik towing. Pump digunakan. Pompa ini digunakan saat towing untuk melepaskan atau merelease rem parkir. Juga ketika dump body diturunkan dengan mesin mati. Pompa towing memberikan tekanan pilot untuk mengendalikan implement palet. Katup peredam tekanan atau pressure reducing palet mengurangi tekanan oli rem parkir sebelum oli diarahkan ke sistem pilot hoist. Yang kelihatan secara visual atas adalah parking brake release pump 1 untuk 773E atau 775E. Dengan menghilangkan udara di atas sistem rem hidrolik, pompa rem tidak lagi dipasang di lokasi ini. Ditampilkan sebelahnya adalah lokasi baru pompa pengisian rem atau brake charging pump 2. Pompa ini dipasang di sisi kiri engine. Sistem rem 773F atau 775F diisi oleh pompa roda gigi 2 yang memasok oli ke palet pengisian. Akumulator. Akumulator charging palet 1 di sisi kanan frame oleh akumulator rem. Palet ini mengarahkan oli ke akumulasi rem, pendingin rem, dan ke tangki. Setelah akumulator diisi, aliran oli berlebih dikirim untuk mendinginkan rem sebelum kembali ke tangki. Rem ECM memonitor tekanan dalam akumulator rem servis dengan saklar tekanan 4. Jika tekanan pada akumulator rem servis rendah, saklar tekanan 4 akan terbuka dan rem ECM akan memberi sinyal sistem pemantauan untuk menghidupkan sistem rem. Periksa indikator. Pressure tap 3 digunakan untuk memeriksa tekanan oli di akumulator rem servis. Pressure tap 2 digunakan untuk memeriksa perubahan tekanan oli dari pompa. Akumulator charging palet berisi spool. Setelah tekanan sistem rem maksimum tercapai, spool akan bergeser dan mengirimkan aliran oli berlebih ke pendingin rem. Saat tekanan sistem terus turun ke tekanan bertindak, spool akan bergeser lagi dan sistem akan mengisi ke pengaturan tekanan cut out. Proses ini akan terus berulang seperti yang diperlukan untuk menjaga sistem rem terisi penuh tekanan atau diperiksa pada pressure tap 3. Palet pengatur tekanan atau relief palet 5 diatur sedikit lebih tinggi daripada pengaturan tekanan. Cut off jika spool palet cut in atau cut off gagal.
Valve Relief akan melindungi sistem dari tekanan ekstrim. Palep Relief 5 hanya dapat diuji pada tes hidrolik bag. Jika tekanan oli pengisian atau charge oil pressure rendah pada pressure tap 5 atau sistem rem tidak pernah mencapai tekanan cut out yang tepat, periksa Relief 4. Jika valve Relief 4 diatur dengan benar dan sistem rem tidak mencapai tekanan cut out yang ditentukan, ganti akumulator charging valve, spool cut in atau cut out tidak dapat disetel. Filter rem 1 terletak di frame sebelah kiri sebelah dalam. Filter 1 memiliki bypass internal yang akan dibuka jika filter rem buntu. Gambar yang ditampilkan ini adalah dua akumulator rem untuk 773E atau 775E. Akumulator terletak di rangka kanan luar di belakang ban depan kanan. Akumulator diisi oleh pompa pengisian rem dan memasok aliran oli yang diperlukan untuk rem servis dan sistem rem parkir. Sistem rem servis bekerja dengan oli dan relis karena spring. Sistem rem parkir bekerja dengan pegas dan lepas atau relis dengan oli. Akumulator 2 adalah akumulator rem servose dan akumulator 1 adalah rem parkir. Katup cek atau cek palep di sirkuit antara akumulator servis dan akumulator parkir hanya memungkinkan akumulator rem parkir diisi saat menggunakan pompa listrik sekunder. Manifold rem kabin atau cabang brake manifold 3 dipasang di bawah kabin di rangka kiri atas. Manifold ini berisi solenoid kontrol ARC2 untuk rem belakang dan solenoid kontrol ARC1 untuk rem depan. Solenoid kontrol ARC adalah bagian dari sistem ARC. Sistem ARC menggunakan rem servis belakang dan rem depan untuk secara otomatis mengontrol kecepatan. Truk, valve rem servis 1 dipasang di lantai di kabin operator. Ketika pedal rem servis ditekan, oli internal spool langsung mengalir ke rem servis belakang. Pedal rem sekunder 2 digunakan untuk menerapkan rem parkir jika rem servis tidak merespons. Pedal rem sekunder mengirimkan sinyal listrik ke solenoid rem parkir. Yang terlihat di gambar atas adalah adjuster slug belakang 1. Adjuster slug atau slug adjuster belakang terletak di atas diferensial belakang. Adjuster slug mempertahankan rasa dan aplikasi rem yang konsisten saat disc brake mengalami kausa. Gambar sebelah kiri atas menunjukkan palet pelepas rem parkir atau parking brake release palet 1. Untuk 773F atau 775E yang dipasang pada frame kanan di dalam dekat transmisi. Palet ini menggunakan sinyal udara untuk mengarahkan aliran oli dari pompa rem parkir untuk melepaskan atau merelease rem parkir. Gambar atas sebelah kanan menunjukkan palet rem parkir 2 untuk 773F atau 775F yang terletak di frame kiri di belakang anggota palang tengah atau middle cross member. Palet pelepas rem parkir tidak lagi berfungsi dengan udara bertekanan. Palet ini menerima aliran oli dari rem parkir akumulator. Isi bagian dalam palet adalah solenoid rem parkir 3 dan pembersih solenoid palet atau purge solenoid valve 4. Ketika solenoid 3 diberi energi, palep rem parkir mengarahkan aliran oli melalui valve TCS ke rem parkir belakang. Tidak ada rem parkir di roda depan. Mesin dimatikan. Solenoid pembersih 4 diberi energi dan palep pembersihan atau purge valve mengalirkan akumulator rem ke tangki. Gambar yang ditampilkan di atas adalah palep TCM 1 untuk 773E atau 775E. Palet TCS terletak di frame kanan bagian dalam transmisi. Gambar yang terlihat di atas kanan adalah palet TCS 2 untuk 773F atau 775F. Satu-satunya penggerak di palet TCS adalah lokasi palet tersebut. Palet TCS sekarang terletak di dalam frame kiri di dekat bagian belakang mesin. Gambar di atas adalah bagian retraksi rem 1 dari pompa listrik. Rem pompa tarik atau brake retract pump terletak di bagian depan yang menopang struts depan. Pompa rem retract adalah pompa elektrik yang ketika diberi energi mengirim aliran minyak ke diverter atau towing palep dan katup pelepas pompa derek atau tow pump relay valve. Gambar terlihat di atas adalah diverter palep atau towing 1 untuk 773E atau 775E. Palet diverter terletak di bagian belakang tangki hidrolik di sisi kanan mesin. Gambar sebelah kanan atas adalah diverter atau towing palet 2 untuk 773F atau 775F. Diverter valve berfungsi sama, namun lokasinya dipindah.
Diverter Palep untuk 773F atau 775F sekarang terletak di frame kiri di depan penyangga depan kiri. Diverter Palep harus digeser secara manual sebelum towing. Palep pelepas atau relief palep 3 membatasi tekanan maksimum saat menggunakan pompa towing. Katup pengurang tekanan ini atau pressure reducing palep 4 mengurangi oli sistem rem parkir saat lewat ke sistem pilot hoist. Kesimpulan, presentasi ini telah memberikan informasi produk baru. NPI untuk truk off-highway Caterpillar 773F atau 775F.